Habis nggak ada ya? Enggak. Nah, biar habis Bu, sama kokonya. Enak kan? Udah pernah belum makan kayak gini, Bu? Belum. Enakan mana? Tumpah sayur apa ketopraknya? Sama aja. Oh, sama aja. Bagus, bagus itu, Bu. Saya makan bubur sop di Cirebon, Bu. Bubur sop tau nggak? Iya, iya. Kan bubur sop kayak gini, bubur kasih bihun, kasih apa, bener nggak? Enak kan bubur sop sama papayan. Gitu. Capek dikit nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa, tapi ini nggak halus, masa? Nggak apa-apa. Kriuk-kriuk dong makannya. Iya, nggak masalah, itu masuk. Kayak sih, malah lebih enak kacang mahal. Laper saya, Pak. Makan dulu nggak, Pak? Nggak apa-apa. Soalnya hujan nih, saya ngeri. Kenapa-napa. Sip. Mantap ya masakan Ainun. Masak semua di sini Ainun ya. Masya Allah, ketempias Pak. Oh, enggak apa-apa. Tambah airnya. Rezeki air ya. Oh, ini Karya Ahmad namanya ketua Golkar Jati Asih nih. Kenal saudara. Nah, itu kan ada terpal di situ. Ini baru masak terpal. Bapaknya ini tadi digasin Mas mau masak terpal. Karena terpal sekarang bocor sementara ini. Oh, gitu. Sip. Nah. Apa kurang? Ada nambah lagi? Ntar saya bayarin lagi? Enggak. Oh, mau nambah telur apa tahu? Enggak. Habisin, habisin. Ya, kasih yang kedua ntar. Kalau habis. Ya, tahunya dapat berapa? Gede juga tahunya ya. Ini tahu yang putih gede, Pak, digoreng. Oh, jangan dibanyakin, pokoknya ntar rugi ya ini. Enggak. Ya, biasa aja. Kita mampu nggak takut rugi, yang penting nggak takut rugi? Nggak takut. Intinya emang sedekah, yang penting mah sedekah. Oh, mantap. Penting puas kan, gitu ya? Iya, yang penting orang puas. Gak perlu mahal-mahal, Pak. Iya, penting. Oke. Okay. Ya, misi ya anaknya, Bu. Kayak cucunya. Iya. Kuat ya. Sehat ya. Ini anak Ainun. Oh, bukan. Oh, anak Ainun. Anak saya mah di rumah sama mama itu anak. Jadi saya punya sepupu perempuan itu anaknya lahirnya cuma 2 bulan. Oh, sehat ya. Kalau Ainun anaknya perempuan. Laki-laki sama. Oh, bagus. Bareng namanya. Oh, bareng. Ya, sebulan doang. Ya. Wah, ini belum ketupat gitu ya, bukan lontong. Enggak, saya pakai ketupat. Kenapa beda ketupat sama lontong? Kayaknya pula enakan ketupat, Pak. Kalau ketupat daun apa nih? Ini daun kelapa. Lebih enak emang ya? Lebih enak emang sedep. Ngomongin ke pasar mana belanjanya, kalau ada ketupat ada tuh? Kalau ketupat fresh market ada? Ada, kita jadi yang bikin sendiri, nanti ngerebus sendiri gitu. Oh, enggak, maksudnya daun daunnya, ketupat atau beli daunnya? Daunnya. Oh, bikin ketupat sendiri. Saya kira udah kayak gitu kalau lebaran doang kan ada. Nah, habisin Bu. Si, habisin sampai bersih. Kan kacang Bu, mantap. Awas. Waduh, ini juga kena. Waduh, hujan, tempias. Belum dibenerin jadinya. Oh, iya, gak apa-apa. AC alam jadinya kan? Mantap. Ini bawang goreng apa? Enggak, bawang jangan. Kecap aja kalau boleh. Aja. Sip. Kerupuk juga jangan? Enggak. Kerupuk enggak? Ya, masih. Udah bayar kan? Bantu tuh, tolong dong. Ya, sip. Ya, masih. Taruh dulu ibu ini. Taruh, aku ngasih apa. Kamu harus yang kena angin ya. Apa? Basah itu. Coba kan buka apa-apa. Kok merah-merah gini kenapa? Gak apa-apa. Nyala. Nyala, ya, emang nyala dia. Emang nyala dia, tanda nyala. Ini. Taruh dulu, taruh. Awas kamera tuh pada basah. Taruh dulu. Taruh ibu ini. Tisu nggak ada ya? Oh, tisu. Nggak pakai ini. Oh, ini tisunya. Ya, ambil. Atas ya, atas ya. Atas. Pelan-pelan, jangan. Iya, mati aja. Jalan nggak ya? Oh, masih jalan. 21 menit. Pegang nih, kalau ada nanti kameranya ngayang. Nah, abisin lu. Sama-sama kita, Bu. Hujan dulu ya. Mantap. Baru lihat hujan dulu ya. Ya. Habis Bu, sama kuahnya ya. Saya juga makan Bu, temenin. Basah. Hujannya parah. Minumin pakai badan Pak. Perisai hujan. Nahan aja lah, bukan lu. Ketupat sayur sama ketoprak, bagaimana enaknya Bu? Terasa enaknya, minum ya kan? Iya. Yang ya Bu. Ya, sama saya. Sama saya dong. Makan aja
Makan bu, enak bu, makan bu. Bagaimana bu rasanya? Ya, kenyang ya? Kenyang. Kelayan tahun berapa bu? Enak, kelayan tahun berapa ibu? Tahu ya? Oh, gak tahu. Ini bu, ibu, disini cuma 5.000-5.000. Ya. Lihat tuh ada di sini gak? Makan juga, gak boleh masuk dulu, lihat tuh. 5.000-5.000, satu lagi lihat. Lihat satu lagi? Hmm, rezeki, ya enak. Itu dibawa aja udah dibayar. Iya. Sehari dapat berapa ibu keliling-keliling? Sehari dapat 200 atau 10 hari nimbang. 10 hari 200? Dapat. Buat makan dapat? Makan di mana biasanya? Ya makan di beras itu. Oh dimasak gitu ya? Ya dimasak. Bisa pulang kampung bisa ada duit ada. Punya utang gak ibu? Iya. Wah wow, bagus ibu. Hujan gini bagaimana? Ntar pulang aja. Ntar aja ya? Sholat aja dong. Untung juga ya. Pagi sebelum makannya di mana? Di rumah. Suaminya ada. Hmm, terus. Dua itu penghasilan ibu aja. Suami lain lagi. Hmm, banyak juga pak ya. Yang penting Allah kasih sehat ya kan. Terus bu, udah berapa lama ke Jakarta berarti bu? Hmm. Anak berapa orang bu? Oh di sini juga ikut. Udah umur berapa? Oh, tapi sekolah, ada sekolah? Enggak. Enggak sekolah? Laki perempuan? Perempuan. Jadi apa kerjanya di rumah apa enggak sekolah? Rumah, beres-beresin gitu. Sekolahnya sampai kelas berapa anaknya emang? Sampai kelas 5. Oh, di kampung? Oh, di sini di, enggak sekolah lagi ya? Enggak mau. Apa yang penting anak yang didik yang benar ya enggak? Yang benar asal bisa dia kerja apa badan sehat, bagus. Enakan enak bu ya masakannya? Enak orang dia orang Pemalang sama Betawi bu ya? Sama itu orang kakak adik makanya. Hmm, oh neneknya ya? Jadi usahanya emang kuliner bu di sana di Moganya? Kan orang gunung ya berarti bu gunung katanya ya? Selamat. Gunung Selamat ya? Enak bu, emang ketoprak di Moga ada? Ada sekarang mah, dulu dulu mah nggak ada. Sekarang yang dari Jakarta, nggak di Jakarta lagi, kadang-kadangnya di kampung. Oh, yang belinya ada juga? Sama harganya masih. 10.000 juga? Iya. Ih, gila. Baso ya, 8.000. Kenapa ya, Bu? Harga modalnya sama ya? Makanan murah, sama sama di Jakarta. Kalau dulu, Bu, di Jakarta kerja sebulan, bisa di kampung hidup 2 bulan bisa ya? Iya, iya. Sekarang mah enggak. Kenapa begitu, Bu? Ya, apa mahal ya. Kenapa mahal gitu kira? Sawahnya kadang nganggur, kadang nggak ada yang. Tuh, lihat dengerin ibu. Ibu siapa namanya bu? Saya. Hmm. Bu Siti. Oh Bu Siti. Kenapa sawah nganggur tuh? Dibiarin aja. Orang pada ke Jakarta orang bu. Orang yang pada punya, saya orang nggak punya ya. Negara saya, kadang nggak ada yang. Yang garap nggak ada. Dibiarin aja. Orangnya pada di Jakarta ya. Kalau mau mahal biayanya ya. Sehari aja 50.000 mintanya ya? Iya. Mantap kok ya enak. Mantap kok.